menjadi ketakutan bagi banyak warga dari peningkatan perkembangbiakan nyamuk di musim penghujan. Petugas dari Puskesmas Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur dalam beberapa pekan terakhir terus berkeliling ke seluruh desa binaan untuk membagikan ikan cupang gratis kepada seluruh warga dalam upaya pemberantasan nyamuk demam berdarah terutama di daerah-daerah endemik agar tidak lagi menjangkiti warga. Menjadi predator utama pemangsa jentik nyamuk, pemberantasan nyamuk dengan program ikanisasi menggunakan ikan cupang ini dianggap lebih efektif dan alami untuk menekan ledakan perkembangbiakan jentik nyamuk di musim penghujan dibandingkan dengan penggunaan obat kimia, selain bisa menjadi hiasan untuk mempercantik rumah hunian. Selain program pemberantasan jentik nyamuk dengan menggunakan ikan cupang, petugas juga kembali melakukan penyuluhan kepada warga untuk tetap selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dengan 3M, menguras, menutup, serta mengubur tempat-tempat yang menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Dari masyarakat, dari lingkungan sekitar, tapi masih tetap ada. Tapi semoga dari adanya penyuluhan kayak gini, nanti kita bisa menanggulanginya kembali, bisa membersihkan yang sudah memberantas nyamuk-nyamuk. Ya sudah, Kabupaten memang endemi nyamuk ya Mas. Dan untuk tahun kemarin, Kabupaten itu nyamuknya banyak sekali. Terus berhubung ini ada inovasi yang terbaru memakai ikan karena diambil dari sisi alami. Ya, karena ikan cupang makanan di alamnya adalah jentik nyamuk dan cacing sutra. Jadi meminimalisir obat-obatan yang biasanya kalau kita pakai semprotan Baygon atau obat nyamuk dan sebagainya mungkin ada efek sampingnya. Tapi kalau pakai ikan cupang ini meminimalisir obat-obatan yang kita pakai. Jadi ibu-ibu cenderung kembali ke alam seperti itu. Yang kedua, ini bisa untuk hiasan di rumah Mas. Buat pajangan, buat ditaruh di vas itu kelihatan bagus dan bersih. Saat ini kita sedang gencar-gencarnya promosi untuk pemberantasan sarang nyamuk di wilayah kerja Puskesmas Babatan. Ada banyak langkah yang kita lakukan, yaitu dengan cara menutup semua tampungan, kemudian menguras dan mendaur ulang. Nah, untuk menguras ini kita lakukan secara berkala. Namun pada kenyataannya kadang karena keterbatasan sumber air, bak-bak tampungan air kita atau kamar mandi kita itu tidak bisa kita kuras karena memang airnya sulit. Kemudian kita lakukan monitoring di lapangan hasil usaha pemberantasan nyamuk kita. Ternyata temuan kami di beberapa rumah yang memelihara ikan cupang itu nyata-nyata angka bebas jentiknya bagus. Jadi tidak ada jentik di sana. Jadi ikan cupang selaku predator dari jentik nyamuk demam berdarah itu sangat efektif bisa menekan angka bebas jentiknya supaya bebas jentik. Harapannya dan targetnya seperti apa dengan pembagian ikan cupang ke masyarakat ini? Harapannya hari ini merupakan stimulasi untuk masyarakat khususnya di desa Kadipaten yang kebetulan tahun kemarin lumayan banyak outbreak kasus demam berdarahnya. Harapannya setelah ini bisa direplikasi di tempat yang lain. Dan tentunya kami tetap akan melakukan monitoring hasilnya, apakah memang sisi bebas jentiknya juga akan meningkat. Namun perlu diingat bahwa ikan cupang ini bukan satu-satunya ya, ini hanya merupakan salah satu metode yang kami pakai. Selain metode-metode teknik mengubur, juga mungkin menutup, juga mendaur ulang, itu tetap kami lakukan.
program ini diharapkan akan mampu menekan jumlah penderita demam berdarah di masyarakat, di mana pada tahun 2019 yang lalu, status kejadian luar biasa demam berdarah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Dari banyaknya warga yang terjangkiti, dengan jumlah penderita mencapai lebih dari 900 orang, 7 di antaranya meninggal dunia.